Gede, bodinya besar. Bodi gede benar. Ya, karakter ya. Terus sama ibu ini. Ini yang beli ibunya maksudnya. Iya, yang beli ibunya. Kerucuk lagi banyak banget, Mas. Kerucuk kebo semua ya. Kerucuk iya. Loh, cakepnya udah kering, badai kering itu tandanya burung jadi. Mini-mini dari burungnya harga berapa, Mas? Harganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini OMG Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas belokan teman-teman dari gedung Pramuka yang kita lihat tuh di depan. Masuk sebelah sini ada pos RW, ada pohon. Nah sebelah depan yang kita mau masuk ke dalam ya. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Nah tadi kita di depan sini teman-teman untuk masuk samping pohon ya, ini kan ada pohon belah kanan lantai dasar, sebelah sini buat ngopi bos singgih lagi ngopi itu ya. Sebelah sini ada kios burung yang kita pantau dari kios burung Mas Sigit. Dukungannya AMG Channel mau subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Mas Sigitnya kita sapa dulu, assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gimana kabarnya Mas Sigit? Alhamdulillah Mas. Baik-baik saja. Baik-baik saja, ya. Sehat selalu ya. Iya Mas. Hari apa nih Mas Sigit? Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Wah, mantap. Kita pantau dikasih Mas Sigit ya. Iya Mas. Nanti kita pantau semua nih burungnya ya. Burung-burung lokal dan burung-burung impor pastinya Mas. Ready pokoknya. Ready. Oke. Okay. Nah untuk teman-teman yang mau mantau biasa dari jam berapa? Dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore Mas. 5 pagi sampai jam 6 sore. Kalau mantau malam bisa, yang penting harus ada perjanjian terlebih dahulu. Oh, mungkin malam buat ngambil kali ya? Iya buat ngambil nggak apa-apa. Buat ngambil. Nanti kita bagi nomor kontak WA di atas video ya. Nah ini Mas, ini yang kesini harganya tidak sesuai. Langsung screenshot channel OMG Channel. Yang penting uploadan terbaru di hari Selasa 30 Juli 2024. Oke, ya. Mudah-mudahan sesuai ya. Iya, mudah-mudahan sesuai. Pokoknya ya, kalau nggak di screenshot saya nggak nanggung Mas. Oke. Yang penting screenshot tuh dikirim ke saya langsung. Oke, tunjukin Mas Sigit ya. Langsung nah. Yang mau kirim-kirim bagaimana? Kirim-kirim pastinya aman dan pastinya amanah Mas. Untuk Jabodetabek bisa COD, tempat. Kalau untuk di luar Jabodetabek, transfer dulu barang dikirim. Bila mana ada keraguan bisa langsung video call atau minta video terbaru. Oke. Ya, kalau cocok ditransfer, nggak cocok cancel. Nggak cocok asal bayar ongkirnya aja ya. Iya. Untuk tuker-tukeran boleh? Tuker-tukeran boleh Mas, yang penting persyaratan burungnya nominus. Saran saya kalau tuker-tukeran lebih baik burung bawa ke kios, soal nambahnya nego di kios. Di kios nanti negonya ya. Iya, nego di kios lebih enak Mas. Cocok nambah yang penting ya. Kalau enggak ya video-videokan burungnya kirimin ke saya. Oh gitu. Bisa juga COD-an cocok nambah ya. Iya, COD-an cocok nambahnya kita gas Mas. Oke deh. Coba kita patah stoknya ya. Oke siap Mas. Oke. Mas, oke, biasanya di sini kan banyak stok dari murai. Iya. Murai trotol ada nggak? Trotol jantan super Mas. Jantan super. Iya. Kita pantau sebelah sini ya. Nah, ini yang terah prestasian Mas. Terah prestasi? Terah prestasi. Jadi saran saya Mas, kalau pilih murai Mas itu yang usianya 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas. Jangan 3 bulan ke bawah. Kalau 3 bulan ke bawah biasanya rawatannya susah Mas. Rawatannya susah ya. Iya. Ini untuk ini usia udah 4 bulan semua nih. Usianya udah 4 bulan. Iya. Jadi ini Mas tak kasih tahu Mas. Nih. Kita kasih lihat dulu ya, ya buat teman-teman. Ya. Ini stoknya selalu disediakan dari selalu murai banyak ya, Mas. Selalu ready banyak pokoknya dari burung murai. Yeah. Biasanya kalau di tempat Mas Sigit emang selalu diredikan gitu ya. Nih. Wow, bodinya Mas. Bodi gede. Bodinya besar. Bodi gede bener. Wow, super super jumbo. Wah. Wow, mantap-mantap. Harganya berapa yang? Harganya 900.000 Mas. Nah, sekarang 900.000 ya, Mas. 900.000 aja. Kemarin sempat di 750 ya. 750. Ya, itu karena postur tubuhnya beda Mas. Iya, ini loh Mas, badannya ini beda ya. Nah, jadi badannya beda. Jangan heran kalau di sini beda-beda. Beda-beda Mas. Pengambilannya juga pengambilannya beda-beda. Juga beda Mas. Oh, gitu. Oke deh. Kalau yang ini 900.000. 900.000. Nih, 900.000. Kalau pengen yang lebih gede lagi ada Mas. Kayak gini ya. Tapi cakep-cakep burungnya Mas. Cakep-cakep Mas burungnya Mas. Nah, milih aja ke sini teman-teman. Iya, milih aja ke sini. Yang nggak sempat ada kontak WA di atas video ya. Di atas video. Nomor WA tertaruh di deskripsi pokoknya Mas ya. Jadi faktor yang paling depan faktor
ya, factor ya. Iya, factor kok, Mas. Nah, nih, yang ini yang bawah, Mas. Yang bawah. Nah, ini untuk yang beda ini, Mas. Ini serinya seri F4 Super. Ini serinya seri F4. Seri F4. Yang seri F4, sepertinya juga ada pilihan ya. Banyak pilihan, Mas, sama, Mas. Harganya dikasih berapa? Harganya 1.200.000. 1.200.000. Iya, 1.200.000. Untuk yang dari seri F4-an. Iya. Nah, untuknya buahnya banget. Ke sini aja, iya, ya, teman-teman. Pilih, ya. Untuk burung dari seri F4 ya, Mas. Nah, sekarang buat teman-teman nih, Mas. Ini buat teman-teman seperti biasa ya. Hmm? Ini kita infokan ada Maxol Super Seru, Mas. Ini produk asli dari Wasen. Produk asli dari Wasen. Produk asli dari Wasen. Udah dipercaya, ini sangat membantu, Mas, ya. Sangat membantu, buat burung-burung ya, bahan maupun burung-burung gacoran yang awalnya stres, yang awalnya nggak mau makan, itu sangat dibantu dengan ini, Mas. Vitamin apa gimana? Ini vitamin, Mas, bukan doping. Vitamin harian? Iya, vitamin harian buat burung. Oke. Nah, jadi cara pakainya gimana? Cara pakainya kalau burung bahan itu dua kali tetes. Dua kali tetes? Iya. Itu setiap hari? Setiap hari, Mas. Oke, ya. Setiap hari ya? Nah, kalau burung jadi atau burung gacoran, satu kali tetes saja. Oke. Nah. Jadi teman-teman yang punya burung-burung piaraan, pakai Maxol ini ya? Pakai Maxol ini, Mas. Ini udah dianjurkan dokter hewan seluruh Indonesia, Mas. Wah, Mas Gigit selalu pakai ini. Iya, Mas, selalu pakai ini, Mas. Belinya di mana? Belinya bisa langsung cek di deskripsi, Mas. Ada di Blibli, Bukalapak, ID, itu, Mas, Shopee, banyak pokoknya, Mas. Nanti kita pantau linknya ya. Takutnya kalau nggak di deskripsi, takutnya dapetnya yang palsu, Mas. Oke. Gitu, Mas. Jadi kita taruh linknya di deskripsi juga ya. Taruh di deskripsi. Jangan lupa beli yang asli, jangan yang palsu. Betul sekali, Mas. Takutnya berbahaya kalau yang palsu ya, teman-teman. Ini sangat membantu, Mas. Yang awalnya burung stres, nggak mau makan, bisa langsung makan. Asli dari Wasen ya. Nah, jadi nanti dia tuh larut seperti ini, teman-teman. Nanti diminum ya, biar burungnya tetap sehat. Makannya lahap, cepat bunyi. Yang di atas ada burung dari Murai. Ya, Murai Pastol, gacoran, Mas. Pastol yang dasar ya. Ekor 18. Berapa harganya, Mas? 1.400.000. 1.400.000. Kalau mau milih masih ada stok. Oh, kalau milih stoknya ambil, Mas. Kesini Murai aja. Murai Pastol ya, ada 20 ekor lebih, Mas. Iya. Nanti boleh milih kesini. Ya, boleh milih kesini, Mas. Kalau Murai Haji ada nggak? Murai Hajinya lagi kosong, Mas. Lagi kosong. Sekarang agak susah, ya, Mas. Oke. Okay. Banyak yang nyari tapi barangnya nggak ada. Avatar lagi kosong. Avatar ya, lagi kosong. Oke. Okay. Kemarin ada satu ekor udah laku langsung, Mas. Iya. Kepodang isinya nih dari sangkar burung Murai. Iya, Mas. Ini burung kepodang bagaimana tuh? Kepodang jadi, Mas. Jadi? Kepodang jadi. Berapa harganya? Harganya kasih 450. 450 ya? Iya, 450. Oke. Okay. Nah, sekarang yang dipegang burung apa aja itu, Mas? Ini cucak kinoi dan burung apa ini, Bu? Cak jenggot. Oh, ini jadi tangkap sama ibu ini. Ini yang beli ibunya maksudnya? Iya, yang beli ibunya. Tadi udah nelpon, Mas, ini, Mas. Pokoknya saya siapin, saya mau ke sono. Ya, siap, Bu. Wah, luar biasa. Nih, beli dua ekor langsung, Mas. Cak jenggot sama cak kinoi. Jadi berapa nih? Ini dua ekor nih sudah dibayar sama ibu, Mas. Jadi transfer, Mas. Oh, udah ditransfer. Oh, gitu. Ya. Udah cocok ya? Bisa cocok. Ini ibunya dari mana? Dari mana, Bu? Dari... Enggak, maksudnya rumahnya di mana, Bu? Oh, rumah saya di Taman Mini. Oh, di Taman Mini. Oke, teman-teman, ini ibu-ibunya lagi beli burung ya. Di kelasnya Mas Sigit. Jenggotnya berapa, Mas, kalau di ecer? Oh, di ecer biasanya kalau jenggot ini, kalau ini yang belinya yang udah rajin, Mas. Oh, yang udah rajin. Yang mulus banget, toh. 600 ya. Iya. Oke, nanti yang bahan ada ya. Yang bahan ada. Nanti kita pantau ya, teman-teman. Nah, ini stoknya dari cat jenggot ya, Mas? Iya, masih banyak banget. Banyak, teman-teman. Iya. Kalau ini bahan apa gimana? Bahan semua ini, Mas. Bahan ya? Bahan semua. Berapa nih bahan? Kalau yang bahan, kalau bondol 48. Bondol 48. Iya. Kalau mulus 500. Mulus 500. Ya, ini stoknya banyak. Jenggot Jawa ya, teman-teman. Iya, jenggot Jawa. Nah, ini, teman-teman. Iya, kalau ini kan dipisah. Kalau ini sudah rajin, Mas. Sudah jinak ini. Dipisah ya? Dipisah. Sudah burung-burung rajin, gacoran ini, Mas. Bukan burung bahan, Mas. Kakinya kan bisa dicek, Mas, kakinya. Loh, kakinya udah kering, udah deker, itu tandanya burung jadi. Harganya berapa? Harganya kasih 600. 600 ya? Iya, 600.000. Oke, deh. Yang ini udah terpantau bunyi ya? Iya. Wah, yang sebelah sini ada Sri Gunting, Mas. Sri Gunting abu gacoran, Mas. Sri Gunting abu yang udah jadi? Udah jadi, benar. Berapa harga? Harganya 350.
Dulu udah jinak, pastinya udah gacor, Mas. Jawa ya? Ada Jawa, ya. Ada 2 ekor stoknya, Mas. Yang Jawa ya? Iya. Oke. Makannya pur apa tuh? Makannya pur top song. Top song. Iya. Oke. Buat teman-teman nih, Mas. Oke, Mas. Dari biasanya Mas Sigit ya. Iya. Ini kan selalu banyak yang bilang harganya nggak sesuai di YouTube gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu bagaimana, Mas? Sebenarnya itu harganya sama, Mas. Real dengan di YouTube sama kesini bener-bener sama. Asalkan di screenshot channel OMG channel yang penting uploadan terbaru di hari Selasa 30 Juli 2024. Oke. Tunjukin ke saya langsung ya buat subscriber OMG channel. Saran saya tunjukin ke saya langsung hasil screenshotan daripada nonton di YouTube. Oke. Nah. Mungkin satu minggu ke depan baru beredar ya. Semisal harganya beda itu mungkin bukan YouTube yang baru, Mas, mungkin yang kemarin. Oh gitu. Nah. Jadi mungkin harganya beda-beda. Iya, benar, Mas. Contohnya kayak tadi Wambi Mini yang kemarin 1.500, sekarang berarti Himalaya kemarin 1.500, sekarang 1.400 sudah dikasih. Sudah dikasih. Iya. Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Iya, tadi malah ada beli berarti Himalaya harga 1.300. Oh. Nah, turun banget ya. Berarti kan tandanya boleh kurang. Boleh kurang. Nah, kalau nggak sesuai tinggal dikurangin namanya. Iya, kalau nggak sesuai tinggal di nego-nego ya. Kalau burung-burung kecil kayak jalak suren apa mungkin udah net, Mas. Cuman kalau burung-burung gede di atas 1 juta harganya mungkin bisa nego. Oke. Iya. Yang bisa, yang enggak mungkin ya. Iya, benar, Mas. Oke, dah kesini aja ya, Mantap ya. Oke, siap, Mas. Langsung sama Mas Sigitnya jangan lupa. Ini ada burung dari burung cucarowo. Ya, cucarowo Jawa, Mas. Jawa. Ini yang pengen burung-burung cucarowo, tapi uangnya kurang memungkinkan, Mas. Iya. Saran saya beli ini aja. Bunyinya kelunding-kelunding ya. Bunyinya kelunding-kelunding cakep banget. Nah, ini kalau jadi itu lakunya bisa nyampe 200 ribu sampai 300 ribu. Wah, buat bangunin subuh juga enak dia ya. Buat bangunin subuh, Mas. Ini dari burung terucuk kan namanya? Terucukan kebu. Ini namanya terucuk kebu, Mas. Iya, terucuk kebu. Dibilang kebu karena itu burungnya gede, Mas. Burungnya besar. Iya, burungnya besar. Oh. Datangnya dari mana? Datangnya ini ori lokal Banyuwangi, Mas. Ori lokal Banyuwangi. Ya, ini ada dua macam, Mas. Ini yang satu masih muda. Iya, benar. Yang satu dewasa. Yang satunya dewasa. Iya, ini, Mas. Tandanya dari paruhnya, Mas. Kalau paruhnya warnanya udah hitam, itu tandanya dewasa. Iya. Kalau masih merah kayak gini atau putih, itu tandanya masih remaja, Mas. Oke. Nah, ini bodinya gede-gede, Mas. Nah, tinggal milih aja harga tinggal berapa nih? Tinggal milih aja harga 40 ribu, Mas. Harganya 40 ribu, spesial ya? Spesial mulus semua, nggak ada bondol. Spesial mulus, terusuk kebo, ya? Iya, nggak ada yang bondol, Mas. Ini malah baru dimandiin semua ini. Wah, jadi burung bersih-bersih, Mas. Seger-seger, ya? Iya. Terucuk lagi banyak banget. Terucuk lagi banyak banget, Mas. Terucuk kebo semua, ya? Terucuk kebo semua. Ada 4 kandang, malah. Ada 4 kandang, teman-teman. Iya. Kesini aja, ya, milih, ya? Stoknya ada 200 ekor, Mas. Oke, stoknya ada 200 ekor, teman-teman. Iya. Yang mau grosir ada kontak WA, ya, di atas video. Oh, kalau grosir, tak harganya pastinya tak kurangin, Mas. Lebih murah. Murah lagi, ya. Oke. Nah. Makan buah, ya? Makan buah, Mas. Burung dari gelatik. Iya, gelatik belong, Mas. Nah, ini spesial yang tua-tua semua, Mas. Spesial tua-tua, ya? Iya, maksudnya tua itu apa, Mas? Maksudnya tua itu kepalanya udah hitam full, Mas. Kepalanya ini udah hitam full, ya. Ini loh, Mas. Nah, ini biasanya buat di aviarium, Mas. Iya, Mas. Nih, oh. Ini, Mas, cakep-cakep nih. Harganya berapa yang kayak gini, Mas? Sepasang di angka 100 ribu, Mas. 100 ribu? Iya, sepasangnya. Wah, cukup murah sekali ya? Oh, sangat murah sekali nih, Mas. Kapan lagi, Mas? Kapan lagi ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi, Mas? Nah, ini, Mas. Nah, burung makan apa tuh, Mas? Ini burung makan millet sama juawut. Millet sama juawut, ya, teman-teman. Ini mungkin stoknya masih banyak ya? Oh, masih banyak, Mas. Gelati belong. Iya. Nah, teman-teman, ini sangkar sih murai, Mas. Iya, ini kandangnya sih kandang murai, Mas. Iya. Isinya bukan burung murai. Isinya burung tekukur, Mas. Isinya burung tekukur? Iya, ini tekukur impor, Mas. Oh, tekukur yang mewah ini. Yang impor, iya. Bukan yang lokal. Nah, bukan yang lokal, ya. Tekukur leopard. Leopard? Iya, ini, Mas. Ini ambilan udah pada dewasa semua apa gimana? Dewasa, Mas. Soalnya kalau masih muda, biasanya dia agak rentan, Mas. Oh, kalau masih muda agak rentan. Iya, agak rentan. Wah. Ini burung buat bapak-bapak ini. Iya, ini buat bapak-bapak yang pengen ngerayu calon mertua ini. Nah, itu dia. Ngerayu calon mertua ada namanya.
burungnya gede-gede mas. Iya. Ini kalau mau dipisah mas itu suaranya mantep-mantep mas. Nah kalau pengen buat ternak nih boleh nggak? Boleh mas, tinggal beliin dodok mas. Ada jantan betinanya? Ada jantan betina, ntar dari sini saya pilihin mas. Dari sini dipilihin ya? Nah dipilihin. Perekornya harga berapa tuh mas? Perekornya harganya 250 mas. 250? Iya 250.000 terukur leopard atau terukur impor mas. Mewah ya? Mewah banget ini. Kalau dari batiknya sih mewah kan mas? Iya. Tuh. Oh, iya. Sayapnya aja udah mantep. Wah, ini. Sayapnya aja mewah kayak gini. Oh, ya, mewah mas. Makanya apa tuh dia mas? Makanya dia millet sama fur. Millet sama fur? Iya. Oke, gampang sekali pokoknya ya. Gampang sekali, mudah banget ini mas. Oke. Oh, gak usah kroto, gak usah jangkrik mas. Aman. Aman pokoknya ya. Iya. No. Oke, dari tekukur leopard atau mas? Iya. Kalau tekukur ini asal dari mana mas? Ini dari Vietnam mas. Vietnam? Iya. Oke. Tekukur impor mas. Nah ini seduluran mas? Iya ini sedulurannya mas. Namanya itu puter pelung. Puter pelung? Iya itu buat yang paham-paham aja mas. Ini enak banget bunyinya. Enak banget bunyinya ya. Ngangklung gitu ya. Iya. No. Harganya berapa? Harganya kasih 150 mas. Tinggal satu ekor. 150 tinggal satu ekor. Iya ini soalnya ekor. Burung tukar-tukaran loh mas. Wah pasaran sama burung apa tuh? Itu burung ini mas, tangkur api. Wah pasaran sama burung ini tangkur ya? Api itu. Ini sama aja tangkur api, ada dua nih stoknya ini tangkur api mas. Harganya berapa? Tangkur api 250 mas. 250. Iya, 250.000. Burung buat aviarian boleh ya? Wah, sangat cocok buat aviari itu mas. Galak apa enggak dia? Enggak mas, enggak galak. Bukan predator. Kalau pendet ya predator mas. Oke. Makan apa tuh dia? Buah. Makanannya buah mas. Buah. Pur mau? Pur enggak mau. Buah aja dia. Oke. Sekarang kita pantau burung pemakan buah. Pemakan buah mas. Kutilang kalau yang ini ya? Kutilang. Sutra sama kutilang emas. Emas dan sutra. Iya. Emas dan sutra ini stoknya banyak mas di sini mas. Ini antara emas dan sutra ya teman-teman. Iya betul mas. Nah, kalau burung ini nih harganya satu apa dua? Burung harganya sama aja sih mas. Baik kutilang emas maupun kutilang sutra harganya 40.000. Satu harga maksudnya. Satu harga ini mas tak tantang. 40.000 teman-teman. Iya. 40.000 tinggal pilih mau kutilang emas atau sutranya ya. Sutranya ya. Oke. Nah kalau ini kutilang sutra mas. Iya yang matanya biru ini. Kayak gini nih. Matanya biru. Mulus banget ini mas. Harganya, kalau ini kutilang mas, jenggotnya merah. Jenggotnya merah. Iya. Harga sama ya? Sama aja 40.000. 40.000. Nah ini burung ini sangat cocok buat di aviari mas. Sangat cocok ya. Buat pelepasan atau apa itu buat. Warnanya indah sekali. Warnanya ya. Indah sekali. Oke, cakep teman-teman. Biasanya agak mantep, mas. Mau makan fur ya kalau udah dirawat. Iya, bener mas. Oke, sekarang tapi makan buah dia ya? Makan buah mas. Ini baru dimandiin mas, bersih-bersih mas. Bersih-bersih wangi-wangi. Ya, mandi mas. Wangi-wangi nggak? Wangi-wangi, nggak mau kalah sama orang ini mas. Tapi kayaknya duitnya lebih wangi nih. Iya, duitnya tambah wangi ya mas ya. Oke. Iya. Sekarang kita pantau burung pelaktuk mas. Iya, woody woodpecker mas. Pelaktuk. Iya, ini pelaktuk bawang. Senangnya ngumpet-ngumpet begitu. Iya, emang ngumpet-ngumpet ini banyak ini mas, cuma ngumpet-ngumpet semua ini. Oh, ini banyak. Oh iya, ini ada yang jantan, ada yang betina ada kayaknya nih. Jantan, ada betina mas. Ngumpet-ngumpet teman-teman. Pelatuk-pelatuk bawang semua nih. Iya, pelatuk bawang semua mas. Nah ini kalau yang dipegang itu yang jantan ya, yang merah. Nah ini yang betina mas. Bawang putih, bawang merah. Iya, bawang putih, bawang merah mas. Nah, ini cakep banget mas. Yang jantan. Ini merah. Yang jantan sebelah kiri mas. Kalau yang sebelah kanan ini betina. Harganya berapa? Ini kalau jantan 150, kalau betina 125. Oke. Pelatuk bawang ya teman-teman. Iya. Makanya dikasih apa? Makanya di sini pur aja mas. Pur ayam. Pur ayam. Iya. Oke. Biasanya sih orang biasanya nyari buat masteran ya. Iya. Ini suaranya tembakannya tuh loh mas yang dicari. Mantep. Buat teman-teman nih yang lagi mencari pelatuk. Pelatuk. Stoknya ambiar ya. Ambiar mas stoknya mas. Oke. Nah kalau yang ini jambulan mas. Iya itu jambulan mas, ada puyuh sengayan mas. Sengayan. Iya atau puyuh peniel. Peniel. Iya. Makannya apa? Makannya ini pur doang sama kayak ayam ini ya mas. Kayak ayam. Iya kayak ayam. Harganya berapa kalau sepasang? Kalau sepasang 900, kalau ambil jantannya doang 700. Oke. Dari burung puyuh ini ya. Kalau jantan tuh jambulnya panjang mas. Iya benar. Yang jambulan yang jantan nih. Iya. Oke. Ini ada stok dari burung nuri ya. Iya, nuri aru mas. Nuri aru. Iya, nuri aru. Burungnya jinak banget mas. Yang lagi mencari burung ini. Nuri aru. Udah jinak kan? Udah jinak mas, makanya itu dikasih rantai. Kalau nggak jinak nggak berani ngasih rantai mas. Buat pajangan. Iya, buat naruh di teras rumah itu cakep mas. Harga per ekornya berapa? Per ekornya 1.500.000 mas. 1.500.000. 3 juta. Satu pasang ini 3 juta. Iya. Makan apa? Makannya itu susu mas.
susu. Minum susu sama Pak ya. Oh iya. Makan buah minum susu. Makan buah minum susu bener oh, mas. Enak banget ya. Iya. Pisang juga mau, nggak harus Pak ya mas. Pisang juga mau. Pisang juga mau. Oke. Sekarang kita lihat beo teman-teman. Ini ada burung beo ya. Kita lihat beo sebentar. Ini burung beo seperti ini, sepertinya udah rawatan nih mas. Oh ini. Itu udah rajin bunyi mas, itu mas siol mas. Oh iya, oh. Udah bunyi dia ya. Udah bunyi rajin mas. Ini kalau taruh di depan rumah, taruh sangkal. Iya. Loh, cakep banget mas. Cakep ya. Mantap banget mas. Yang itu kayak bisa ngomong kakak itu mas. Kakak? Kakak, ngomongnya kakak. Kakak. Oh ngomongnya kakak gitu. Iya. Kakak. Di harga berapa burung kayak gini mas? Harganya 2.500.000 mas. 2.500.000 ya. Suaranya keras ya. Banget mas. Oke, beonya Medan ini mas ya? Beo Medan ori mas, dijamin mas. Oke, yang lolohan sekarang nggak ada mas gitu? Yang lolohan sekarang belum musim mas. Belum musim ya? Iya, kalau musim ntar kita redikan lagi mas. Oke siap. Itu real ya mas ya, siol ya mas ya. Siol ya. Oh iya. Tinggal mantau aja ke sini teman-teman. Tinggal mantau aja ke sini mas. Kalau nggak kontak WA di atas video buat pesan ya. Iya. Ini makannya pur apa dia? Makannya pur topsong mas. Topsong. Buah komplit ya. Iya. Masterannya sebelah sini mas Sigit. Ini mas, masteran ini mas. Siri-siri handal dari Sumatera mas. Wah, siri-siri handal. Siri-siri kecil. Kita deketin. Wah bener ya. Cakep banget mas. Ini burung ini yang banyak dicari. Banyak nih. Dicari nih mas. Pesertanya pedes ya. Iya, kemarin datang buahnya mas. Alhamdulillah tinggal paling 40 ekor mas. Tinggal 40 ekor lagi. Iya. Oh, ini cakep-cakep mas. Nah, biasanya kan ada yang bunyi ya, teman-teman. Kalau bisa pada bunyi mas. Kesini aja milih ya. Kesini aja milihnya mas. Berapa harganya? 130 mas. 130.000. Iya, siri-siri kecil, ori dari Sumatera. Oke, buat masterannya ya, teman-teman. Masterannya. Ini untuk stoknya banyak mas. Oh, nah. Stok sebelah sini masih ada ya? Iya, masih banyak mas. Ada pilihan ya teman-teman? Iya, ada pilihan banyak. Yang memilih di sini. Burung makan buah ya? Makan buah. Burung mewah selanjutnya yang ini mas. Ini ada burung mewah dari Opior Jambul. Opior Jambul. Iya. Nah kalau burung Opior Jambul ini nggak dadakan ya teman-teman ya? Iya, benar mas. Jadi dia kadang ada, kadang nggak. Kadang ada, kadang nggak. Nggak nentu maksudnya gitu loh mas. Bunyinya juga mewah ya mas ya? Suaranya mantep kayak kacer mas. Kayak kacer? Harga berapa per ekor? Harganya per ekor di angka Rp100.000 mas. 100.000 ya? Iya, Rp100.000. Tergolongnya lumayan murah teman-teman? Murah mas, tergolong murah mas. Oke. Dari burung Opior Jambul. Burung yang jarang ada ini. Jarang aja bener mas ini mas. Makan buah ya? Makan buah sama serangga mas. Oke. Nah, kalau yang sebelah sini mirip siri-siri mas ya? Iya itu mirip siri-siri ya. Ada yang namain siri-siri mata emas ada. Cuman ini aslinya itu cucak kerinci mas. Cucak kerinci. Iya cucak kerinci matanya mas mantep banget. Suaranya sama kayak siri-siri. Harganya berapa? Harganya cukup 130.000 sama mas. 130 ya? Iya. Cucak kerinci teman. Cucak kerinci. Oke. Maka masih tetap buah ya? Makan buah. Kita lihatnya seger-seger dulu nih ya. Iya mas. Ada burung dari Pleci. Pleci Dakun Pacitan mas. Pleci Dakun Pacitan. Dari burung Pleci sih teman-teman enaknya kesini milih-milih. Kesini aja gitu mas. Ya. Milih-milih soalnya pilihan banyak mas. Pilihan ini banyak. Harga per ekornya berapa? Per ekornya kasih 120.000 mas. 120 ya. Per ekor dari burung Pleci. Ini kita deketin dulu. Ini burungnya seperti ini teman-teman. Dari burung Pleci, Dada Kuning Pacitan atau Jatim ya teman-teman. Boleh milih nanti ke sini. Boleh mas. Oke. Ini sama Dakun ya teman-teman. Ya, ini Dakun cuman Dakun Lombok mas. Lombok. Iya. Atau Pleci Kasial mas. Atau Bali ya teman-teman. Atau Bali ya. Stoknya buahnya mas. Harganya berapa? Harganya per ekor di angka 30.000 mas. Dia lebih murah ya? Lebih murah. 30.000 teman-teman. Dari burung Pleci ini. Wah dan stoknya. Yang mau milih-milih ngombyok-ngombyok. Bolehlah ke sini. Tempatnya gudang ngombyokan nih. Banyak mas. Kalau soal ngombyokan mas ngeri pokoknya. Sampai mumet teman-teman. Mumet ya. Bener sampai mumet orang-orangnya yang milih mas. Okay. Tapi jangan lupa pulang bawa burung ya. Oh iya bos, jangan buruk dong. Iya dong. Nah yang ini nih. Itu ini mas zebrafin lokal mas. Zebrafin lokal. Iya. Lokal. Kalau sepasang berapa? Lokal itu harganya di angka 70.000 sepasang mas. 70.000 sepasang. Sepasangnya. Nah, yang jantan tompel ya. Kalau yang jantan tompel, kalau betina polos mas. Itu makan apa dia? Makanannya juwawut mas. Juwawut. Juwawut. Oke. Okay. Makan juwawut ya teman-teman. Juwawut. Oke deh. Buat ternak cakep tuh.
sekarang burung pleci lagi teman-teman. Ya, pleci jakun Garut mas. Ini dada kuning yang dari Garut. Garut punya mas. Dada kuning Garut. Dada kuning Garut mas. Jawa Barat mas. Mantau ya nih. Mini-mini dari burungnya harga berapa mas? Harganya per ekor 150.000. 150.000 ya. Iya. Ini paling mewah ini mas. Paling mewah mas. Suaranya paling mewah di antara pleci-pleci mas. Wah, banyak banget stoknya nih. Banyak banget stoknya mas. Nih seperti ini ya teman-teman. Kesini aja lebih jelas. Kesini ya. Aja mas. Lebih jelas mas. Mantaunya. Nah kalau untuk harga kalau nggak sesuai tinggal screenshot. Tinggal ya, screenshot teman-teman. Aja mas. Yang penting screenshot. Pokoknya harga sesuai. Nggak ada kata nggak sesuai mas. Oke kasih mas sigitnya langsung ya. Iya. Oke deh. Burung beranjangannya iya, teman-teman. Beranjangan mas. Beranjangan parva mas. Beranjangan parva. Iya. Atau beranjangan NTB mas. Beranjangan NTB ya. Iya. Harga berapa nih? Harganya di angka 250 mas. 250.000 iya. Ya. Stoknya ada dua kandang mas. Stoknya ada dua kandang. Iya. Yang mau milih beranjangan boleh sini ya. Nah burung perenjak mewah nih. Iya. Ini Yuna Kalimantan mas. Masteran handal mas. Kalimantan. Iya. Burung masteran handal. Masteran handal. Burung ini harga berapa mas? Yuhina Kalimantan 250.000 mas. 250.000. Ini stok tinggal ini ya pilihan ya. Iya. Tapi masih ada pilihan ya. Masih ada pilihan mas. Ini burung makan pur halus ini. Pur halus mas. Pur halus. Iya udah makan pur itu mas. Dijamin mas. Nah. Ini lagi pada ngobrol deh ya. Iya. Gampang bunyi nih. Gampang bunyi mas. Cerasa cerisit, cerasa cerisit. Di sini ada burung dari Beo ya mas? Iya, Beo. Tapi masih muda nih. Iya, ini mas dari Loloan mas. Dari Loloan nih? Dari Loloan. Oh, berarti rawatan? Rawatan, iya. Harganya berapa nih? Harganya dari Loloan 1,7 juta. 1,7 ya? Iya, 1.700.000. Berarti bukan burung yang Beo oh, bukan ngambil. Hutan. Kalau yang hutan ada, saya punya. Oh, coba nanti kita lihat ya. Iya. Oke, ini siapa tahu masih bisa diajarin ngomong. Iya, bisa diajarin ngomong, pinter ini mas. Soalnya masih muda dia. Dari anaan. Nah, kita lihat yang ini. Itu yang hutan, mas. Masih harus dikerodong itu, mas. Dikerodong ya? Iya, kalau dari hutan dikerodong. Agak liar soalnya. Ini burungnya. Kalau yang dari anak nggak usah dikerodong, nggak apa-apa. Udah jinek-jinek. Harga berapa ini? Harganya kasih 1.100.000, mas. 1.1? Iya. Oke, burung BO-nya, teman-teman. Iya, mas. Jadi di sini BO-nya udah ada yang bisa siul-siul. Iya. Terus ini yang bahan. Nah, ini burung dari betet ya, mas? Jawa, mas. Ini betet Jawa. Nah. Ini maksudnya remaja apa dewasa? Itu yang maksudnya remaja toh mas. Remaja. Bisa dilus-lus, bisa dipegang-pegang mas. Wah, enak tuh. Jinek banget, apalagi dikasih rantai mas, tambah jinek mas. Itu paruhnya kan ada merah, ada hitam. Iya, kalau yang masih hitam itu tandanya dia masih muda mas. Oh gitu. Kalau agak dewasa dia merah. Oh gitu. Nah. Harganya berapa per ekor? Harganya 500.000 rupiah. 500 ya? Iya. Oke deh, dari burung betet teman-teman. Ini burung ini biasanya buat jinak-jinak ya teman-teman. Kalau enggak buat ternak. Makanya gampang. Ada millet dia makan. Iya, makanannya millet mas. Itu dulu ya teman-teman yang bisa dipantau dari kios burung besar dan lengkap lantai dasar teman-teman. Oh full ini mas. Di bagian atas enggak kita turunin semua ya teman-teman. Kalau turunin semua sampai ntar luar biasa. Sampai ntar malam mas. Kita dari siang sampai sore begini. Iya full pokoknya mas. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa di subscribe channel OMG channel. Terima kasih. Iya biar tetap mengudara seperti bandara. Sehat selalu mas ya. Iya mas siap. Biasanya mudah-mudahan laris mas. Amin, makasih doanya mas. Oke. Iya. Kita dulu teman-teman. Silakan kunjungi ya dari Kes Burung. Mas Sigit, lantai dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.